Dan Sayyidina Anas itu punya kenangan manis bersama Rasul. Enggak tahu saya sudah pernah ceritakan di sini atau di kesempatan lain. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ketika hijrah ke kota Madinah, Anas bilang, semua orang berbahagia, bergembira menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi menetap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, masyarakat silih berganti datang bertamu untuk menghadap dan berjumpa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan beliau. Dan masing-masing mereka datang dengan membawa hadiah, pemberian. Berharap keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebahagiaan beliau. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari penduduk Madinah melainkan dia telah memberikan hadiah dan pemberian untukmu. Sedangkan aku enggak punya apapun yang aku bisa berikan kepadamu. Tetapi aku ingin sekali memberikan kepada kamu sesuatu yang sangat berharga. Dan dalam hal ini aku ingin menghadiahkan kepadamu putraku Anas bin Malik untuk berkhidmah kepadamu dan menjadi pelayanmu." Subhanallah, pemberian itu diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sejak saat itu Anas bin Malik berkhidmah menjadi pelayan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu waktu usianya 10 tahun. 10 tahun, masih anak-anak. Dan ketika beliau diterima menjadi pelayan Rasulullah, beliau tugasnya ya bantu-bantu di rumah Nabi Muhammad karena beliau masih anak-anak, keluar masuk tanpa izin. Masih bocah, 10 tahun. Apa yang bisa beliau bersihin, yang bisa beliau lakukan. Sehingga beliau menyaksikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak disaksikan oleh orang-orang di luar. Beliau menyaksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak disaksikan oleh orang-orang di luar sama sekali. Beliau menjadi bagian dari keluarga di dalam rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sampai Sayyidina Anas bin Malik menceritakan tentang kenangan-kenangan manis dan indahnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ini nih. Beliau bilang, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Saya melayani Rasulullah selama 10 tahun. Dan bayangin coba. Ya, dalam satu riwayat tuh Anas bilang selama 10 tahun, ini riwayat Abu Nuaim, "Masab bani qat wa madwarbani darbah walan taharani wala abasa fi wajhi wala amarani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani alaih fa'in atabani ahadun qala da'uh law qudira syai'un lakan au kan." Dalam riwayat Abu Nuaim, Anas bin Malik bilang, saya selama 10 tahun tuh enggak pernah satu kali pun Nabi mencaci saya, marahin saya atau nyaci maki saya. Enggak pernah satu kali pun mukul saya. Enggak pernah satu kali pun membentak saya. Bahkan enggak pernah satu kali pun bermuka masam kepada saya selama 10 tahun. Bahkan terkadang Nabi memerintahkan saya satu perintah, saya ngerjainnya malas-malesan atau entar-entaran gitu, enggak langsung. Nabi enggak negur dan marahin saya sama sekali. Kalaupun ada orang yang negur saya, marahin saya, kenapa kau lama banget, Nabi bilang, biarin, jangan ditegur. Dibelai nama Nabi. Lo qudir syai'un lakat. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, bakal terjadi. Tapi kalau enggak, mau ngapain? Syif.
Kita coba sama pegawai kita, coba kita sama pembantu kita, coba kita sama istri kita, coba kita sama anak kita. Pegawai enggak kerja sama kita sebulan, melainkan udah ngelihat aslinya kita bagaimana, tanduknya kita, taringnya kita. 10 tahun dari masuk ke rumahnya Nabi sampai Nabi wafat, enggak pernah lihat kecuali keindahan. Terus dalam hal ini ditambahkan lagi, fama qala li uff, tahu artinya uff? Orang tuh kalau udah capek, capek, sebel, gitu kan? Nah, itu uff. Ya, gitu juga nggak pernah. Makanya dalam Al-Quran tuh Allah Ta'ala bilang kepada kita nih, hamba-hambanya, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjadi pelayan untuk orang tua kita, jangan pernah sekali-kali kita ngucapin kalimat uff. Gitu tuh, karena lelah, capek menjadi pelayannya, jangan. Wala taqullahuma uffin. Jangan kamu ucapkan kalimat uff. Anas bilang, enggak pernah selama 10 tahun tuh ngucapin uff sama saya, enggak pernah. Allahumma salli alaihi. Bahkan katanya Sayyidina Anas, fama qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Saya bikin sesuatu misalnya salah gitu, enggak pernah Nabi bilang, kenapa sih kamu bikin gini? Enggak pernah tuh Nabi ngomong gitu. Kalau kita kan ada kayak gitu tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada kalimat itu dalam kamusnya. Dalam kamusnya enggak ada itu semua. Dan dalam kamusnya tuh, ketika Anas bin Malik meninggalkan sesuatu yang harus dikerjakan, kenapa sih kamu tinggalin ini? Tuh kalimat itu juga enggak ada. Kenapa ini enggak dikerjain? Enggak ada tuh kalimat itu. Allahumma salli alaihi wa alaihi.